Qala Allahu Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullil ladzina amanu. Katakanlah wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang beriman. Yaghfiru lil la yarjuna ayyamallah. Hendaknya mereka mengampuni kepada orang-orang yang tidak mengharapkan ayam Allah hari-hari pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala ikhwani rahimani wa rahimakumullah bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ayat ini adalah berkaitan dengan sebagian kaum munafikun yang mereka menyakiti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara ucapan dan juga secara perbuatan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka memaafkan perbuatan yang jahat yang muncul dari lisan mereka dan juga dari perbuatan-perbuatan mereka. Maafkan saja. Ya, maafkan apa yang mereka lakukan. Liya jazia wa qauman bima Untuk Allah Subhanahu wa taala membalas kepada satu kaum bima kanu yaksibun dengan apa yang mereka kerjakan. Yani Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah nanti yang akan membalas perbuatan yang mereka lakukan baik secara ucapan ataupun perbuatan tersebut nanti akan dibalas oleh Allah Taala dengan sempurna di yaumul kiamah nanti. Adapun ketika di dunia mereka adalah orang-orang yang menampakkan secara dohir seperti kaum muslimin. Karena itu tindakan-tindakan yang mereka lakukan maafkan. Allah Subhanahu Wa Taala nanti di yaumul kiamah yang akan memberikan balasan yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Man amila salihan fali nafsi. Allah SWT menjelaskan barang siapa yang melakukan amal salih fali nafsi. Maka manfaat dari amal salih tersebut kembali kepada dirinya sendiri. Man amila salihan fali nafsi. naf'u Manfaat faedah dari amal soleh yang dilakukan ini kembali kepada dirinya sendiri bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bukan kembali kepada orang lain waman asaa dan barang siapa yang berbuat kejelekan mengamalkan amalan-amalan yang berlawanan dengan amal saleh fa fa'aliha maka akibat jeleknya pun akan menimpa dirinya sendiri. Summa ila rabbikum turja'un. Kemudian kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala agar seseorang berhati-hati dari melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, baik ucapan ya ataupun tindakan-tindakan dengan Menggunakan tangannya, menggunakan anggota badannya yang lain, dan anjuran agar kita senantiasa beramal solih, karena kita semuanya nanti akan kembali kepada Allah SWT. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak akan kembali kepada Allah SWT, dan kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan yang kita lakukan bani Israel al dan sungguh kami telah memberikan kitab hukum yani ilmu dan kenabian kepada kaum bani Israel. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kitab kepada kaum bani Israel, memberikan hukum yani memberikan ilmu dan berikan nubuah kepada mereka, dan ada beberapa nabi dari kalangan Bani Israel yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah mereka untuk menyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memberikan petunjuk kepada mereka: jalan yang benar menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami telah memberikan rizki berupa rizki berupa toyibat hal-hal yang baik rizki rizki yang baik kepada mereka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mana memberikan salwa <tuh> dan kemudian ketika mereka butuh air tidak ada air sama sekali Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabiullah Musa Alaihi Salatu memiliki mujizat yang sangat besar yaitu tongkatnya dipukulkan ke batu kemudian terpancarlah air dari batu tersebut. Inilah rezeki yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa faddalnahum 'alal 'alamin. Dan kami lebihkan mereka keutamaan mereka dilebihkan oleh Allah SWT alam alamin di atas alam semesta, yakni di atas manusia selain dari kalangan kaum Bani Israel pada masa mereka. Mereka adalah orang-orang yang paling utama di muka bumi ini pada masa pada masa mereka karena mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala mereka orang-orang yang tunduk patuh terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang yang paling mulia pada 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 masanya wa faddalnahum 'alal 'alamin wa atainahum bayyinatin amri dan kami berikan kepada mereka bayyinatin minal amri bayinat yakni dalil-dalil yang terang hujah-hujah yang yang terang min al amri ay min amri min amri din dari urusan agama mereka Allah Subhanahu wa taala mendukung agama mereka dengan dalil-dalil yang jelas dengan hujah-hujah dengan keterangan-keterangan yang yang jelas famaqtalafu illa min ba'di ma ilmu dan tidaklah mereka berselisih melainkan setelah datang kepada mereka suatu ilmu nah, ilmu yang bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan apa sebabnya kenapa mereka itu berselisih kaum Bani Israel setelah mereka itu diberi bayinatin minal amri hujah-hujah, keterangan-keterangan yang nyata dari Allah SWT yang berkaitan dengan agama mereka kenapa mereka berselisih ya. baghiyam karena baghiyu yang terjadi di antara mereka yakni hasad dan wadulman ya. karena hasad karena kedoliman karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya yang terjadi di tengah-tengah mereka Inna yaqdi fima Sesungguhnya Tuhanmu akan memberikan hukum di antara mereka pada hari kiamat nanti di dalam hal-hal yang mereka perselisihkan. rahimani Sesungguhnya tidaklah terjadi pertentangan, percekcokan, pertikaian ya, di antara orang-orang yang mereka telah diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ilmu, diberi hujah-hujah yang terang oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan agama mereka, kecuali sumbernya adalah bagian bainahum. Sumbernya hanya satu ini. Ya. jika tidak jika mereka benar-benar mau mengamalkan ilmu yang mereka miliki, maka tidak akan terjadi ikhtilaf, tidak akan terjadi pertikaian, percekcokan, pertengkaran di antara mereka. Dan demikianlah yang terjadi di tengah kaum muslimin. Ini pun juga seperti ini. Ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn rahimahullah ta'ala di dalam sebagian tulisan beliau dalam majmu fatawa beliau menjelaskan bahwasanya warisan yang seperti ini ini pun juga diwarisi oleh orang-orang setelah mereka sehingga mereka bercerai berai mereka itu berpecah belah mereka itu terjadi pertikaian persengketaan di antara mereka kenapa karena baghyam bainahum karena hasad karena kedoliman karena kedengkian ya karena tidak mengamalkan ilmu yang mereka miliki tidak mengamalkan ilmu yang mereka mereka miliki kalau mereka mau mengamalkan ilmu yang mereka miliki maka tidak akan terjadi yang seperti itu summa ja'alnaka 'ala syari'atin min al-amri kemudian <coughs> ja'alnaka kami jadikan engkau wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam 'ala syari'atin min al-amri di atas satu syariat dari amri ai amruddin dari urusan agama ini fattabiha maka ikutilah syariat tersebut wala tattabi ahwa alladziina la ya'lamun dan janganlah engkau mengikuti hawa ya. janganlah engkau mengikuti hawa nafsu dari orang-orang yang mereka layak lamun mereka tidak tidak mengetahui subhanallah jil ya Rasul Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti syariat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul Muhammad SAW tidak boleh mengikuti hawa nafsu dari orang-orang yang tidak mengetahui dan subhanallah kebanyakan orang yang tidak mengetahui itu mereka layak lamu anahu layadri dia itu tidak tahu kalau dia itu tidak paham dia tidak tahu bahwasannya dia itu tidak tidak tahu ini kebanyakan orang yang mereka itu tidak tidak tahu karena itu Rasul Muhammad SAW diperintahkan agar mereka itu mereka itu jangan di jangan diikuti hawa nafsu mereka ikuti syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Innahum la anka Sesungguhnya mereka tidaklah akan mencukupimu mu sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka tidak akan bisa membantu sedikit pun ya, untuk menolak azab Allah Subhanahu wa taala, siksaan Allah Subhanahu wa taala karena kemaksiatan-kemaksiatan yang engkau lakukan. Mereka tidak mampu sama sekali. Wa innadh-dholimina dan sesungguhnya orang-orang yang dolim. ba'dhum aulia ba'ad. sebagian mereka itu adalah wali bagi sebagian yang lain sebagian mereka adalah penolong mereka adalah penolong orang-orang yang saling bahu membahu orang yang saling bahu membahu orang yang saling tolong menolong di antara mereka wallahu waliyul muttaqin dan Allah Subhanahu wa taala adalah wali penolong orang-orang yang bertakwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, orang-orang yang bertakwa janganlah mereka merasa bersedih, janganlah mereka merasa berkecil hati, merasa nyalinya kecil ketika mereka bersatu padu. Mereka, ya, bersatu padu bermakar kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala wallahu wa Allah Subhanahu wa taala wali dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza <tuh> basairul linnas. Ini <tuh> Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah basairul linnas. Basair yaitu dalalatun yubsiru bihannas. Adalah dalil-dalil, keterangan-keterangan yang nyata yang manusia bisa melihat dengannya kebatilan dan kebenaran di Al-Quran itulah yang akan bisa mengantarkan seseorang bisa melihat mana yang benar mana yang yang salah Hadza basairu linnas di sebagian kitab tafsir disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ja'alaha bimang zilatil basair fil kulub Allah subhanahu wa menjadikan Al-Quran itu ibaratnya seperti basair seperti apa? pandangan-pandangan seperti mata ya. yang ada pada kulub yang ada pada kulub pada hati ya. pandangan yang ada dalam hati kita sehingga hati kita itu bisa membedakan mana yang benar mana yang mana yang salah dengan Al-Qur'anul Karim wahudan dan juga hudan sebagai petunjuk ya sebagai petunjuk <coughs> petunjuk menuju kepada kebenaran mengentaskan dari kegelapan kegelapan ya kebatilan baik kesirikan ataupun kekufuran kemunafikan ke, kemaksiatan kemaksiatan yang lainnya warahmah dan sebagai rahmat ya sebagai rahmat liqaumi yuqinun bagi orang-orang yang mereka beriman karena itu barang siapa yang ingin mendapatkan petunjuk mendapatkan rahmat dan kemudian, di dalam menghadapi ya, kehidupan dunia ini, hatinya itu mempunyai lentera untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang batil mana yang benar, mana yang salah. Menghadapi kehidupan yang penuh dengan fitnah, penuh dengan berbagai macam ujian, ya, berbagai macam syubuhat berbagai macam syahwat, maka hendaknya dia berusaha untuk berpegang kepada Al-Quranul Karim. Am hasiballadhina jatarahu sayyat. Apakah menyangka orang-orang yang mereka itu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang jelek. An ja'alahum kalladhina amanu. Kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat. Dan mereka beramal. Sawa yahum wa mamatuhum dalam keadaan sama kehidupan dan kematian mereka sa'ama yahkumun betapa jeleknya hukum yang mereka berikan ya, kalau mereka mengatakan bahwa orang-orang yang berbuat kejelekan <coughs> sama kehidupan mereka dan kematian mereka dengan orang-orang yang beriman dan amal salih maka inilah sejelek-jelek hukum artinya bagaimana artinya tidak sama antara orang-orang yang ijtarahu sayyiat dengan orang-orang yang mereka amanu wa amilus sholihat tidak sama berbeda akibatnya baik dalam kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat nanti ya. walaupun kadang di dalam kehidupan dunia ini karena kelincahan orang berbicara karena kelincahan orang dia itu apa? mencari ya mencari hujah, mencari keterangan-keterangan dari sana dari sini. Kadang bisa kebenaran itu di ditampakkan seperti kebatilan, kebatilan ditampakkan seperti apa? kebenaran. Dan kemudian bahkan kadang orang yang dia itu berada di atas kebatilan seolah-olah berada di atas kebenaran, orang yang berada di atas kebenaran seolah-olah berada di atas kebatilan. Dan kemudian juga seolah-olah manusia akibatnya sama. Ya, akibatnya apa? Sama. Seolah-olah kampung akhirat tidak ada. Kehidupan dan kematian adalah seperti yang dialami sekarang. Ya, tidak ada bedanya. Nah, ketika di dunia seseorang mampu untuk berbuat seperti itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala secara kauni, tetapi di akhirat nanti mereka tidak akan mampu melakukan yang seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hukum ya, nah, di dalam apa yang diperselisihkan oleh umat manusia dengan hukum yang kot'i di Yaumul Kiamah nanti, yang mana akibatnya akan mereka terima masing-masing hukum, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yang sebaik-baiknya, balasan yang seadil-adilnya, balasan yang tidak ada kedoliman di dalamnya antara siapakah mereka itu yang ijtarahu sayiat dan orang-orang yang mereka itu amanu wa amilus salihat wa samawati wal bil dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan langit-langit dan bumi bil dengan hak dengan benar dengan benar dan menunjukkan kepada kebenaran-kebenaran tentang wahdaniyatillahi subhanahu wa ta'ala tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala walitujza kullu nafsim bima kasabat dan untuk agar dibalas setiap jiwa bima kasabat dengan sebab apa yang ia usahakan wahum la dan mereka tidaklah didolimi mereka mendapatkan balasan yang setimpal dari perbuatan mereka dan mereka tidak didolimi oleh Allah Subhanahu wa taala in khairan fa khairun in fa syarrun jika kebaikan yang mereka lakukan maka kebaikan yang mereka dapatkan jika kejelekan yang mereka lakukan maka kejelekan yang akan mereka dapatkan Allahu a'lamu bisawab wallahu ta'ala Demikian ajal ikhwah rahimani wa rahimakumullah Yang bisa kita pelajari bersama dari tafsir singkat surah jasiyah Pada kesempatan malam hari ini Mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana Anilhamdulillahi rabbil alamin